Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan berdiskusi, sharing dan berbagi informasi, yaitu mengenai tentang bukti-bukti bahwa Hari Jambi adalah calon terkuat yang akan menjadi juara Lida tahun ini. Pada video ini kita akan mengupas secara tuntas alasan-alasan, anggapan, prediksi, dan ramalan bahwa Provinsi Jambi akan memboyong Piala Lida tahun ini. Apa alasannya? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Nama Hari Jambi semakin jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat saat ini. Pria tampan asal Provinsi Jambi ini menjadi buah bibir di tengah pecinta dangdut tanah air. Penampilannya di atas panggung Lida selama ini membuat namanya kian melambung tinggi. Peserta yang pernah berduet dengan Selvi dan Lesti ini digadang-gadang merupakan calon terkuat yang akan memboyong juara Liga Dangdut Indonesia tahun ini. Prediksi dan anggapan tersebut bukan tanpa alasan. Hal itu bisa kita buktikan dengan progresnya yang selalu meningkat di setiap aksinya di atas panggung Indosiar. Mulai dari top babak 70, 56, 44, sampai pada top 12 besar yang sudah selesai beberapa bulan yang lalu. Dan pada video ini kita akan merangkum dan menjelaskan secara tuntas dan jelas mengenai alasan bahwa Hari Jambi adalah peserta terkuat yang akan merebut juara Lida Indosiar tahun ini. Alasan yang pertama yaitu standing ovation. Hari Jambi merupakan salah satu peserta yang mendapatkan standing ovation ataupun SO terbanyak. Selama Lida Indosiar dimulai sampai saat ini, Hari Jambi telah mengumpulkan dan mendapatkan 31 standing ovation. Alasan yang kedua yaitu polling SMS. Hari Jambi merupakan peserta dengan polling SMS tertinggi dari peserta lainnya. Selama hari tampil mulai dari top 70 sampai top 12 besar, rata-rata hari mendapatkan polling SMS 33,34%. Alasan yang ketiga yaitu progres. Progresnya yang selalu meningkat setiap kali Hari tampil di atas panggung saat berkompetisi. Hari selalu memperlihatkan progresnya di depan juri, sehingga tak ayal jika Hari selalu mendapatkan standing ovation dari dewan juri. Alasan yang keempat yaitu komentar dari dewan juri. Penampilan Hari yang selalu mencuri perhatian dewan juri membuat Hari selalu mendapatkan komentar positif dari mereka, dan hampir keseluruhan dari dewan juri mengatakan bahwa Hari adalah calon kuat juara Lida tahun ini. Meskipun ada koreksi sedikit di setiap penampilannya, namun hal itu tidak menjadi problem baginya karena koreksi tersebut mudah untuk diperbaiki. Alasan yang kelima yaitu aksi Hari yang selalu mencuri perhatian.
Jahari yang tampan ditambah lagi dengan tubuhnya yang ideal membuat Hari menjadi daya tarik sendiri di atas panggung Indosiar, dan itu juga menjadi salah satu modal untuk Hari agar menjadi penyanyi dangdut tanah air. Tak ayal jika salah satu dewan juri jatuh hati kepada Hari, yaitu Lesti Kejora. Alasan yang keenam, yaitu dukungan. Hari Jambi merupakan salah satu peserta dengan dukungan paling banyak saat ini. Hal itu bisa dibuktikan dengan polling SMS yang didapatkan Hari selama ia berkompetisi. Tak hanya itu saja, Hari juga mempunyai penggemar atau fans yang cukup banyak. Sampai-sampai pengikut Instagramnya saat ini jauh meninggalkan peserta lainnya. Itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada kalian semua, yaitu mengenai alasan bahwa Hari layak menjadi juara Liga Dangdut Indonesia tahun ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.